bertempat di aula gedung BUMDes Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Pada hari Rabu 15 Maret 2023, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, gelar orientasi tim pendamping keluarga TPK. Orientasi ini digelar dengan tujuan untuk percepatan penurunan angka stunting di Kecamatan Ciomas tahun 2023. Koordinator Lapangan BKKBN Kecamatan Ciomas, Nur Wahyuni, mengatakan, nantinya TPK yang terbentuk akan disebar di beberapa daerah di Kecamatan Ciomas. Berlaku di wilayah desa sampai wilayah RW, satu tim TPK yang terlatih itu terdiri dari kader KB, PKK, dan bidan-bidan desa. BKKBN ini hanya memberikan orientasi pendampingan bagaimana bisa meningkatkan kesadaran masyarakat supaya tidak memicu angka stunting baru. Untuk takaran gizi itu, dari pihak layanan kesehatan setempat kita sama-sama berkoordinasi. Keterampilan, wawasan, dan pengetahuan bagaimana masyarakat itu dalam pencegahan stunting dengan ya pemeriksaan. Kita kan tahu ya, mereka juga tahu bahwa sasaran stunting itu kan ada ibu hamil, ya, remaja dengan cacingnya, kemudian ada ibu hamil, kemudian ada ibu pasca salin dengan balitanya, dan juga dengan balitanya termasuk sampai dengan umur 5 tahun ya, sampai 59 bulan. Kemudian arahannya, pendampingannya itu apa sih yang disampaikan kepada sasaran-sasaran itu? Itu adalah pemeriksaan kesehatan, baik remaja ya, karena untuk persiapan reproduksinya. Karena nanti di antara remaja-remaja itu akan tercipta generasi-generasi yang berkualitas, itu harapan dari program. Kemudian sasaran selanjutnya. Dari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Herman Jampang, Palapa TV, melaporkan.